Aduh, dia baru dari Wamena anak ini, saya tidur sini. Baru tiba. Hmm. Kamera terang, Kang? Di sana, kok di lorong? Baru tiba. Baru tiba. Oh, teman-teman, saya baru tiba dari Wamena. Saya maaf. Masa Wamena? Selama ini saya tidak ada di sini. Akhirnya, video Trans TV Papua. Tidak jalan situasi begitu, jadi ya. Kita minta maaf. Oh, dorong salam buat kau. Lo bilang kalau bisa dia yang jadi artis saja satu-satunya begitu. Ada komentar itu. Kok tidak nonton? Kok kemarin ke Wamena kok tidak nonton di Wamena baru? Ada kan kakak John tadi malam aja tadi di pikir, Bang. Hah? Di pikir kakak. Baru kok punya handphone sudah bikin? Di handphone. Oh, handphone sudah. Sudah jadi. Kok bayar berapa tuh? 200. Oh, berarti saya punya berarti mungkin tidak sampai 200. Saya punya apa rusak ya? Saya punya apa yang rusak? Cerita tahu dia bilang besok kan besok pagi sama ke Wamena. Aduh, bisa pasang ke sini kan? Biar. Oh, dia pakai baju kuning ya? Iya, begitu. Aku ke di dalam boleh, di dalam ya? Di dalam. Nah, dulu sudah minum kopi. Minum kopi dalam? Nanti kita di dalam, kalau cerita di dalam. Iya. Kalau Trans TV Papua di dalam. Oke, sip. Dia baru dari Wamena anak ini. Aduh. Selamat malam. Wah. Aduh, saya tidak suka dapat salam banyak sekali dari penonton mereka nih. Aduh, iya. Dari mana-mana saja? Dari kota mana saja? Aduh, saya lupa dia pun nama. Kayaknya dia dari mana? Yo, ganti. Kopi dulu, jalan. Di luar Papua kah? Di luar dalam Papua? Itu baju baru toh? Kau baru beli baju toh? Iya, baju baru. Begitu, uang itu pakai beli baju. Celana juga, tidak? Celana juga. Kok, kenapa celana bisa kotor? Di kilo berapa tuh masih lumpur kah? Kilo berapa nih? 100. Iya, di jembatan-jembatan situ masih lumpur. Oh, baru jembatan papan yang di kilo berapa tuh sebelum landik itu sudah rapi papannya? Sebelum landik? Oh, sudah, Pak. Sudah rapi ya? Sudah rapi. Kok besok pakai pagi-pagi? Dari kali sampai susu sampai. Untung-untung konya. Oh, kok rokok sore? Atau bungkus? Hei, Papa dorang. Untuk kau lagi. Buat kau. Kau pegang lagi. Nanti kalau habis yang itu baru kau siap itu lagi tuh. Apa rokok dulu, bos? Aduh, kok cerita-cerita dulu, kemarin kok ke Wamena bikin apa nih? Hah? Aduh, Wamena. Iya, kok di Wamena kemarin kok bikin apa? Aduh, Wamena langsung turun. Langsung turun, kasih masuk HP. Perbaiki handphone? Iya. Oh, kok handphone yang kemarin kok udah suruh saya bantu perbaiki itu? Oh, betul. Baru pas sorenya kita balik ke rumah, FPJ. Kok dengar-dengar katanya kok ambil kubawa honor ini, baru kok kabur ke Wamena? Bawa punya honor? Iya toh? Alah, saya tidak korek dia. Oh, saya pikir-pikir aku udah ambil, aku bawa honor. Honor aparat kampung kah? Saya korek bapak punya honor, berarti bapak dia bisa ini. Ancam? Ancam begitu. Iya, luar biasa. Kamu bikin apa saya selain itu? Kau beli apa? Baju sama celana terus? Saya dari situ sore naik ke Pike toh. Pike? Ke tempat tinggal rumahnya. Oh, kau rumah di Pike? Di situ siapa? Kau kakak perempuan, kakak laki-laki, saudara? Tidak ada di situ, cuma dapat Elius. Elius perumah itu? Iya, Elius yang mengajak saya naik. Oh. Ih, kamu gerakan tuh cepat ya. Elius kan, Elius baru turun kemarin hari apa? Baru, berarti kan baku dapat di Elilim, baru kamu lanjut ke Wamena? Kita sama-sama begitu. Hari apa kamu pergi ke Wamena? Nah, dengan Elius kita turun dari Regi ke Elilim. Itu hari apa ya? Dari Elilim ke hari ini kan hari Jumat. Hari Rabu? Hari Kamis, hari Rabu. Rabu ya? Berarti kamu satu hari di Wamena ya? Oh, Yesus. Coba main petasan. Tidak semua begitu, Pak. Kita satu hari di Wamena. Iya. Baru tidur paginya kita turun di pasar baru. Baru pas kota apa begini pintunya sudah tutup. Pasar Cibama. Di pasar baru. Pasar baru. Putih kali, putih. Iya, pintunya sudah tutup. Jadi pas kita keluar di jalan itu ketemu teman-teman. Ini sama yang sudah naik mobil. Betul, sip. Kita ketemu di situ, turun di pasar baru. Setelah itu kita tutup, kita makan pinang lagi ke di luar. Setelah itu kita makan pinang di luar, tunggu sedikit, baru kita balik ke sini, sudah pas itu terbuka. Siapa mau ini?
suruh kita dong. Oh, sama Wan, sebentar, Bun. Kok petik di mana? Oh, di rumah mana? Mari. Murun. Baru dari situ kita makan pinang, pergi ke CKP begini sudah ada terbuka. Oh ya. Saya bilang cepat kah, baru jam 11 baru kita ngambil. Kamu berarti ikut mobil penumpang tadi dari Wamen ke sini? Oh. Baru sudah kita ngambil. Ini sebenarnya dia punya dinamo kah? Dinamo? Iya. Motor? Ah, dinamo itu apa? Hah? Ini dinamo lagi. Apa ya di dalamnya itu? HP-nya di dalam. HP? A speaker? Iya, speaker. Oh. Dia rusak. Jadi dia rusaknya lagi. Jadi dong masih urus di sana. Betul. Baru kita kasih tinggal itu, baru berbagi siapa atau baru itu. Itu dari situ ke pasar baru. Jadi, kok tahun depan tuh kok selesai kuliah tuh? Ya. Teman-teman, dia selesai kuliah ini. Kau harus kuliah di mana? Kau kuliah di kamu di Uncen kah? Di luar Pulau Jawa, di luar Papua. Ah, itu nanti dari bapak saja. Ah, tidak ada. Bapak tekan tinggal ikut kau keinginan. Kau kuliah di mana? Bapak tetap bantu begitu. Ah, nanti kalau bapak dia punya kekurangan atau kelebihan, itu kan saya juga kurang tahu juga. Ah. Jadi nanti ikut dari bapak saja begitu. Betul. Jadi kalau Madam San tindakan begitu kan tidak enak. Iya, gitu. Ya. Bapak jangan sampai dong tidak mampu, baru San tidak mampu. Begitu, jadi bapak dong tidak enak baru. Tapi kau harus kuliah. Siap. Teman-teman semua ini ada, kita lagi malam di camp jadi. Ini Setinus ini yang bikin kaget, dia sudah tiba di, kemarin kabur diam-diam hari Rabu, tidak masuk kerja, ternyata sudah ke Wamena. Ini malam ini baru balik ini. Aduh, Setinus. Dari situ kita ke Terminal Yalimo. Dari Terminal Yalimo sudah kita naik di mobil. Orang datang dari situ berangkat langsung. Dari situ kita mama punya beras sama berapa ini. Kamu beli beras berapa kilo? Kamu jalan? Absalon, kau juga kacau sekali. Kamu ini memang kita lagi butuh kamu di lapangan baru kami. Kamu kaburun. Sisa kau bisa tirau. Maaf. Apa buru-buru? Kesibukan. Kamu naik? Mau naik ke kampung? Oh, kamu ada bawa barang kapan nih? Makanya kamu bawa kontak ini. Ah, curigaan sekali. Bagi-bagi sudah weh. Sudah, saya sudah tahu. Kau mau kemana? Ada orang, ada jalan, jadi ada bos. Aduh. Ela. Lalu ke AMB, kawan. Ela. Ah, Absalom, baru bagaimana? Singa. Besok pagi masuk kerja, Siap, bos. Iya. Kita lagi kurang orang, jadi. Haji kasih lupa kata yang itu. Itu. Kemarin orang kau punya video itu orang respon banyak, komentar banyak sekali, ada sekitar YouTube banyak yang nonton. Kau sudah nonton itu? Dari mana? Banyak. Papa lo juga. Orang bilang Setinus boleh, dia lucu sekali. Makanya saya cari ku, lari ke Wamena apa nak ini? Saya curiga kalau Absalom saya sudah tahu karena dia sudah naik mobil baru. Dia kasih tahu tadi mobil, dia turun. Elinus dengan Konyang tidak tahu, bilang ke Elinus tapi kamu lihat ada ketemu Jackson gitu di pinggir jalan situ. Jackson. Iya, tidak ada. Jackson Walyangen. Iya, dia ada kerja di situ kah? Jackson Walyangen ini sopir kah? Ah, tidak. Jackson toh. Jackson Gabno. Oh. Jackson Gabno itu di kita tidak lihat. Itu di yang mana sana? Itu dia di lagi mau sebelah sini. Sebelah kali. Ambulan. Baru dari situ kita naik sekarang. Iya. Jamnya baru tiba di. Kamu dari Wamena tadi jam berapa? Jam. Mela. Dua kah? Begitu. Ada mobil jam begitu ya? Jam 12. Baru sopirnya lambat begitu. Iya. Berarti jam 12. Jam 11 ini dari. Tadi kamu lambat di mana sampai bisa tiba malam? Dia tidur lama-lama, langsung. Oh, berarti tadi kamu lama di Lilim saja? Belum lama di Lilim, itu kasur penumpang begitu. Oh. Kasur penumpang di situ, sudah saya kasur penumpang.
dong bilang tas tolong antar ke hoi ka begitu toh. Hoi hoi. Supir dia mau antar ke hoi. Antar ke hoi. Teman ini baru dia naik motor dengan Absalon dari hoi. Dong arah di sini baru bikin jalan kaki. Setelah itu gedung tiba, sekarang kita bicara di saat malam ini. Iya. Teman-teman kemarin nih dari tempat kerja dia pergi hari Rabu. Pergi diam-diam. Kabur diam-diam, tidak kasih tahu kepala tukang. Aduh bos, kepala tukang, kepala tukangnya mana? Aku belum tahu. Aduh. Atas hormat bos, atas hormat. Dia tidak ada kabar, kok hormat sama ini kak. Jadi mereka punya kepala tukang di sini tuh Elvis Jare ini. Ini kepala tukangnya. Tapi jangan sembarangan ini. Elvis Jare duduk main game. Atau mau kemana? Ini bawa kode-kode yang sudah, oh iya sudah, tutup sudah, tutup video dulu, tutup video dulu, kasih selamat, tutup dulu, baru kau bergerak. Eli, kasih tutup dulu, tutup video dulu, bilang teman-teman saya ada kesibukan jadi. Apa? Dari suka lu? Buka sih, kau minum dulu. Teman-teman ini, dia kayaknya ada kesibukan jadi, mungkin, ya kau tutup video dulu, bilang selamat malam, nanti kesambung besok kah, begitu, baru kau jalan sudah. Teman-teman, selamat malam, nanti... Kalau ada waktu untuk besok, berarti kalau Salta ada kerja, nanti Kakak John bisa lanjut untuk mengambil video begitu. Oke, okay, baik sip. Jadi selamat malam semua yang ada di Trans TV Papua atau penonton. Nah, selamat malam juga untuk kita semua begitu. Kau siapa? Kasih apa salam-salam pakai bahasa Yali. Pakai bahasa Yali. Iya. Bahasa sebut saja. Iya. Wah, Nori hit. Iyo, saya bicara macam mana? Lanjut, iyo bicara saya, bicara. Iyo. Ini semua yang ada. Aduh, kak, sini. Tidak bisa kakak. Ah, tidak apa-apa. Pakai bahasa Yali. Bahasanya saya tahu. Nanti besok sudah kakak. Oke sudah besok sudah dia juga. Besok sudah. Ah, dia lagi kurang enak badan. Ya. Oke. Selamat malam. Wah.